Maggi goreng basah. Maggi goreng macam nak rasa makan dekat kedai kan. Yes. Tetapi yang ni ada basah-basah sikit lah, dia tak kering betul lah. So kita kena belilah Maggi-nya. Kita kena beli perisa kari. Okay, kita buka dulu. Maggi ni macam apa ya, macam sekali-sekali nak makan juga. Walaupun tahu macam orang tak apa suka. Kita masak 4 hari ni. Okay. 4. So kita kita panaskan air kat sebelah sebab kita kena celur lah Maggi-nya. Okay, so kita buka dulu ya. Satu. Dia Maggi ni tak tahulah banyak memory pun satu jugalah kan. Apa yang duduk muncang, duduk polis dulu. Winter John je lah macam tu. Buat masak Maggi-Maggi macam tu je. Itu pun dah sedap. Kita kat rumah kadang-kadang nak juga tukar-tukar angin. Jadi Maggi kita masak. Dan sekarang pula ada kat kedai mama, kedai goreng. Kalau buat kat rumah lagi sedap. Lagi 4 bungkus ni jadi satu family boleh makan. So kita masukkan lah. Air tak mendidih sangat tak apa. Masuk je dulu. Sebab kita bukan nak bagi dia lembik pun. Okay. Kadar senang untuk goreng kan? Tu tak adalah nanti dia masa kita masak nanti dia eloklah betul lembutnya. Yang ini tidak guna. Tapi kita tak guna banyak lah. Sebab kita dah masak cili-cili semua. So kita ambil 2 je. So kiranya bahan banyak kan? Mestilah kan nak masak yang special. Alright. So kita buang dulu ni. Bungkus-bungkus ni. Okay, kita tengok kita punya Maggi. Dia setakat lembut je. Dah. Sampai berderai tu lah. Patutnya bila dia dah lembut, tengok lembut macam mana yang kita suka. Sebab setengah orang suka lembut sangat, setengah orang suka keras, setengah orang suka sederhana. Macam kain kan tak suka lembut sangat. Nanti nak goreng lagi kan. So agak-agak. Okay, dah macam ni kita tutup api. Kita angkat. Patutnya kalau rajin curah kat air pili ke ataupun masuk dekat air sejuk ke nak hentikan dia punya lembut lah. Tapi Kak Yan ni rebus tak lembut sangat, so okey lah. Okay, kita gunakan bawang nak tumis kan. Kita gunakan bawang putih dengan cili padi ni. Nampak hempuk je ni semua ni. Bawang merah tak payah eh. Bawang merah tak payah. Kak Yan tekan pelan-pelan Kak Yan. Oh, pelan-pelan macam ni kan. Okay. Selalu Kak Yan kat rumah, Kak Yan pakai pisau yang apa? Chopper yang Chinese tu, memang jenis. Ya, kat rumah lah sekarang ni cuma kalau selalu masak. Masak biasa. So kita chop lah. Dia biar bawang putih banyak sikit. Nak masuk bawang merah pun boleh. Tapi Kak Yan selalu bawang putih saja. Okay, kita nak bagi dia ada bau-bau cili padi. So kita tengok dekat benda ni. Kalau tak nak pedas, kurangkan ni kan. Tak nak pun tak apa. Tapi selalu kan kalau kita tengok dekat restoran ke apa, Dia taruh ni. Nak bagi bau-bau cili padi tu. So kita tengok minyak kita. Dah panas ke? Dah kot. Okay, kita masukkan bawang putih dan juga cili padi. Ya, Maggi ni kalau kita tengok memang terliur. Sikit sikit. Okey. Sedap. Lepas tu tak payah dia peranglah. Dia keluar bau bawang putih tu dah. Kak Yan nak masuk juga sikit cili-cili sikit meletup. Cili pisang. Kakaknya suka pedas bila tambah dengan kari ni punya paste ni. Kari punya punya apa ni panggil ni? Rempah. Rempah tu so, dia sedap. Kali kita masak Maggi orang kata
to another level lah. Kan? Tak yang guna? Ayam. Ayam. Isi ayam. Nak guna udang boleh. Nak guna apa pun boleh. Daging lambat lah. Macam seafood boleh. Sosong ke, singhoran kan udang besar-besar kan? Jual mahal kan? So, kita tunggu ayam ni masak sikit. Dia nampak dah keluar merah dah cili kan? Kita masukkan air. Oh, yang basah kan? Kita nak masak yang basah. Okay, masuk air. Kemudian kita masukkan sos tiram. Kalau tak ada sos tiram, bubur cube-cube sikit lah. Kita masukkan tomato sos. Dan juga, tadi tu chili sos. Ini tomato sos. Okay. Dan juga kita masukkan lah ni, yang rempah dia tadi. Kalau tak ada, tak sedap lah. Ini masuk juga. Cuma tak masuk banyak. Oh, rasa kari. Boleh jadi hidangan makan malam. Ya, betul. Sekali-sekala ni. Kacau. Okey, Kak A nak bubur sayur. So, kalau selalunya Maggi, kita masuk sayur ni lah, kobis. Dengan sawi je kan? Dengan sawi. Kobis pun sawi ni Kak A dah basuh. Kita potong lah. Sebelum sawi kat bawah. Kita masuk kobis dulu. So, rasa sayur tu masuk sekali dalam Maggi. Dan kita masukkan sawi. Ini kalau nak hidang orang datang pun, apa salahnya? Tengok orang makan nanti, tak cukup. Masukkan. Kalau rasa nak tambah air, tambahkan. Okay, kita tunggu sayur ni lembut. Oh, kena bubur garam sikit bang. Garam sikit, tadi dia punya apa tu dah ada masin. Memang banyak sangat. Okay, kacau ya. Tengok dia dah pekat dah sebab ada segala sos tu kan. So, Kak Ansa kena tambah sikit air lagi. Tapi air sayur ni pun akan keluar juga nanti. Okay, kita tunggu. Lembut sikit. Sebab Kak Ayah kalau masak Maggi ni, Kak Ayah tak suka lah semuanya benyek-benyek semua. So, memang Kak Ayah akan... So, Kak Ayah suka sayur ni, tak adalah lembut sangat. So, kita tunggu dia mendidih, kita nak masukkan telur. Telur dah set lah. Kita dah 3 suku masak. Kalau you orang rasa nak telur tu hancur, kacau. Sekarang Kak A nak masukkan dia punya Maggi. Maggi dah cukup lembut dah ni. Tengok. Cantik. Dia panas tu. Lerai kan. Tengok dia masih panas tau sebab kita jangan apa tu? Rebus tadi terlampau lembut. Dia masih boleh lembut lagi. Okay, kita akan masukkan lah. Selepas dileraikan. Kacau. Boleh tutup api lah. Ya, tutup api. Sebab tak nak Maggi ni nanti jadi lembut sangat. So, gigi sangat nanti kan. Tengok. Wow. Wow. Sedapnya bau. Okay. Ni kena makan, masak-masak terus makan. Tengok, dia akan jadi pekat kuah dia sebab ada telur dan macam-macam cili sos, semua-semua sos tu yang akan bagikan dia pekat. So, dah siap dah bang kita punya Maggi berkuah lah sikit. Basah-basah.
ala-ala kuah lah macam tu kan. Maggi goreng basah. Okey, dah siap dah. Tengok maggi goreng kita dah cukup-cukup je kuahnya sebab dia menyerap. Dia menyerap jadi. Mesti basah lah. Mesti basah. Nak makan, makan cepat-cepat. Tengok ada telur. Ya Allah, sedapnya. Tu nak makan, makan cepat-cepat lah. So, kita nak makan lah ni. Kita nak berbulan pinggan. Takkan nak makan terus dalam teuk. Tu dia. Boleh makan 5-6 orang ni. Betul. Okay. Kita ambil dia punya bahan-bahannya. Ada ayam. Ada telur. Ada cili, ada sayur-sayur. Sedang elok pedasnya. Wah, dah sangat menyelerakan. Alright. Jom. Okey. Kita letak di sini. Kita tabur pula cili. Kick lagi. Kick lagi. Kita tabur lagi. Bawang goreng. Ya Allah, sedapnya. Yes, dah siap. Maggi goreng basah. Resepi dari Kak Yan dan kegemaran Kak Yan. Okey, cuba. Dan anak bongsu Kak Yan. Anak bongsu. Tapi semua pun suka sebenarnya. Bau dia sedap. Senang aja. Nampak macam banyaknya benda berlaku kat dalam pinggan ni. Ya, cuba Kak Yan bagi resipi kat bawah. Senang aja. Sekali-sekala makan maggi, apa salahnya? Dan jangan lupa like dan subscribe. Bye.